Thank you.
Salam Rahayu pemirsa Jelajah Supranatural dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di Pulau Akar, yang mana Pulau Akar terletak di Kepulauan Riau. Namun jaraknya dari Batam cukup jauh. Kita harus menaiki mobil, kira-kira kalau dengan kecepatan 80 sampai 100 itu membutuhkan waktu sekitar 80 menit. Setelah sampai di pelabuhan, kita harus nyebrang lagi. Jadi kita tadi sudah menaikin perahu dan sudah nyebrang di Pulau Akar. Nah, kali ini kita sudah berada di perbukitan yang ada di Pulau Akar, Kepulauan Riau. Malam ini saya coba akan mengungkap ada fenomena apa yang ada di Pulau Akar. Kehadiran kami dari tim Jelajah Supranatural di sini tentunya diundang oleh sahabat-sahabat penggemar YouTube Jelajah Supranatural. Untuk itu malam ini saya coba akan melakukan mediumisasi, melakukan penarian dan memanifestasikan sekiranya ada benda apa yang disampaikan oleh penggemar jelajah, bahwasanya di sini sering terlihat seperti putaran puting beliung namun berwarna kemerah-merahan. Ini sangat membingungkan saya karena belakangan ini kita mendapatkan benda-benda yang aneh, yang tidak lumrah seperti biasanya. Untuk itu, untuk mengobati penasaran dan mengungkap misteri yang ada di sini, supaya kita tidak penasaran kiranya ada apa, saksikan terus saya Ki Truno Pamungkas di Jelajah Supranatural, menguak misteri bumi Nusantara. Ya, pemirsa, saya akan mencari titik terkuat. Kalau mungkin nampak nggak ya dari kamera ini, di atas sana ada pohon besar. Di sana energinya sangat kuat. Di sana memang ada putaran-putaran cahaya yang berwarna merah. Mari ikuti saya, pemirsa. Ya Roh, ya Kodam, ya Jin, hadir.
Ya, pemirsa Jelajah Supranatural, kita sudah mendapatkan satu bentuk batu. Kita tidak tahu ya ini batunya jenis apa ini. Dia memang ada putaran-putaran. Ini sangat aneh. Jadi beberapa video kita belakangan ini mendapatkan benda-benda yang aneh. Entah ini batu apa, kita kurang tahu pemirsa. Demikian perjalanan saya Ki Tungo Pamungkas di Pulau Akar. Jangan lupa like dan subscribe dan ikuti terus Jelajah Supranatural, menguak misteri bumi Nusantara.